Pemirsa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Bandung meninjau beberapa titik pos penyekatan arus mudik. Peninjauan dilakukan guna mengecek kesiapan pasukan pengamanan di jalur mudik tahun 2021. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengecek 8 titik pos penyekatan arus mudik di Kabupaten Bandung. Pengecekan dilakukan guna melihat kesiapan pasukan gabungan yang disiagakan di seluruh titik tersebut. Pantauan hari ini siap situasi kondusif dan terkendali. Semua angkatan ini berfungsi dan berjalan. Terima kasih atas kerjasamanya dan Kemenkes yang diunjukkan hampir 1.300 personil. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya upaya dan kekompakan kita bahwa pandemi atau COVID ini sudah menghilang dan khusus di Kabupaten Bandung bisa cepat untuk bisa pemulihan dan juga sekarang kategorinya sudah zona oranye ya. Dan mudah-mudahan habis lebaran itu bisa pemulihan. Bupati Bandung Dadang Supriyatna menambahkan untuk pemudik lokal yang akan melakukan silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak diperbolehkan lintas wilayah keluar dan masuk wilayah Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.